Yo, hello guys. Sekarang gue mau bikin tutorial gimana caranya unlock Kinemaster Pro ya. Unlock Kinemaster Pro biar ada video layer 1080p ya. Oke, langsung saja. Tanpa root, ingat guys, tanpa root. Oke, kalian bisa download aplikasinya di bawah di deskripsi. Oke, udah gue siapin ini ya, Kinemaster mut-mutan ya versi 5, tapi tetap aja fungsinya ya, udah ada softnya juga, kalian tinggal tenang saja. Oke, langsung saja kalian klik install ya. Kalau udah di download langsung kalian install. Oke, setelah kalian berikutnya pasang. Oh iya guys, kalian harus matiin ini dulu guys, wifi sebelumnya ya. Kalian harus matikan wifi, data terus data seluler ya, wifi, pokoknya jaringan internet kalian harus putus tus guys. Oke, atau lebih mudahnya kalian klik aja mode pesawat aja dah, mode pesawat. Kalau enggak ya kalian matiin aja dua ini ya, wifi atau data seluler. Oke, sambil kita tunggu, kita selesai ya, aplikasi sudah terpasang. Oke, ntar gue tunjukin guys kenapa kok harus ininya dimatikan ya, soalnya nanti ke update guys, update dari sistemnya, dari Kinemaster ini guys, yang dari mood ini ntar jadi nggak mood lagi kalau kita hidupkan ya. Nah kalau ini ya, kita langsung aja buka. Pokoknya kalau buka Kinemaster usahain matiin dulu guys. Ini kok, aduh, matiin dulu data seluler sama wifi kalian. Oke, jangan lupa. Oke, di sini kita lihat dulu ya, Davis kompatif ya, ini udah 1080 ya, 1080, jangan diklik update, haram guys, haram. Oke, kita coba, kita cek ya, apakah bener unlock, apakah bener unlock ya. Kita cek ini aja ya, layarnya lah ini guys, media guys, medianya sudah ada, video layer bisa dilihat ya. Kita coba dulu. Oke, ini, nah ini guys, kita taruh sini aja ya, coba ya. Oke, kita setel. Ya oke guys, sukses ya. Coba kalau kita hidupin ininya, datanya ya. Gue matiin dulu, gue matiin dulu. Kita restart. Oke, kita hidupkan wifi-nya. Kita hidupkan datanya, oke. Gue kasih contoh guys biar kalian tahu kenapa kok nggak boleh nutupin wifi atau data, nggak boleh. Oke, ya ini udah data ya, wifi kita tersambung jaringan ya, langsung kita buka saja. Oke, kita tunggu. Nah, disitu Kinemaster sudah terganti ya, gara-gara kita ngitupin ini dari sistem Kinemasternya itu guys, di update sama dia, jadi udah nggak support unsupport ya, unsupport. Kita buka yang tadi, jadinya kayak apa. Nah jadinya gini guys, this video layer is disabled ya, nggak
bisa support. Terus ininya cuma imac aja guys. Oke. Itulah kenapa kalian gak boleh YouTube-in wifi. Ya caranya tinggal kalian, kalau udah kayak tadi itu caranya itu gampang guys. Kalian hapus dulu Kinemasternya ya, kalian hapus dulu, terus ulangi kayak tadi dari awal tutorial ini. Kalian download, kalian install lagi, kalian matiin dulu wifi sama data, dah. Terus ikuti cara-cara yang lain tadi, pokoknya jangan nyutupin data. Oke okay? Oke okay deh guys, gitu aja untuk kali ini, bye. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...